Pada pagi hari ini, alhamdulillah puji syukur kita semua dapat hadir, dapat berkumpul bersama di halaman Madrasah Komplek Putri Pondok Pesantren Qudratullah dalam rangka pembukaan sekaligus memerangi 1445 Hijriah. Selamat merangkaikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan karimaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawai Karnaval Semarang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah ini dengan sama-sama melafadzkan Ummul Furqan. Ala hamniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah kedua kita hadiahkan kepada Muassis Ma'had Qudratullah Merburuhina Sayyidul Walid Buya Kiai Haji Muhammad Usni Tamrin Madani bin Kiai Haji Muhammad Marani bin Abdul Somad Nyai Umi Hajah Masni binti Haji Rohaji Nyai Ibu Herwati Hamid binti Abdul Hamid. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Mudir Ma'had Qudratullah sekaligus membuka Pawai Karnaval Semarang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pagi hari ini merupakan suatu pagi yang cerah dan berkah dengan diawalinya dengan tahun baru Hijriah. Kita masuk sebagai umat muslim masuk di tahun baru ini dengan semangat yang insyaallah semangat siap untuk melaksanakan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang santri, kewajiban kita sebagai seorang anak. Maka makna tahun baru Hijriah adalah bagaimana seorang mukmin, seorang muslim memaknai arti daripada hijrah. Hijrah artinya bangkitnya seseorang yang malas menuju menjadi seorang yang lebih semangat. Bangkitnya seseorang yang keterbelakangan mental, yang selalu tidak disiplin menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang selalu disiplin, menjadi orang yang bertambah kebaikannya. Tahun ini haruslah lebih baik daripada tahun kemarin. Kita harus selalu mengaca, kita harus selalu membaca, kita harus selalu mengkaji daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah daripada sahabat-sahabat Rasulullah, sejarah daripada orang-orang terdekat Rasulullah, agar kehidupan kita bertambah mulia, agar kehidupan kita bertambah semangat, menyongsong masa depan yang cerah, menyongsong masa depan yang mulia, menyongsong masa depan yang insya Allah menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Maka anak-anakku sekalian, pada hari ini mengawali tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, mari kita gelorakan semangat di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini harus lebih the best. Tahun ini harus lebih mumtaz. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Abu ya yakin santri-santri Pondok Pesantren Qudratullah bisa melaksanakan itu semua. Niat harus kita lihat. Innamal a'malu binniyat. Pasanglah niat mulai dari awal tahun ini agar ketika nanti di penghujung tahun kita akan memanen hasilnya dengan bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka niatkan di dalam acara kita pada pagi hari ini karnaval semangat. Semuanya niatkan di dalam hati, hadirkan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok bagi para sahabat Rasulullah, sosok ummahatul mukminin,
hadirkan di dalam acara kalian ini. Bagaimana mereka dulu hijrah dari Mekah ke Madinah bersusah payah, penuh dengan keringat, bercucur keringat, bahkan darah. Tapi hari ini kita keliling hanya mengingat saja, hanya bersenang, bersuka cita. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang dekat insyaallah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan karnaval kita pada pagi hari ini kita buka, kita resmikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Kita pada pagi hari ini, ya, kembali kita melihat 1, 2, 3. Ya Habib. Saade gas ketuanya. Allah. Enggak ada sih.
Ini kelas 1 semua guys. Masya Allah. Kelas 1 guys. Semangatnya luar biasa guys. Malaysia. Oke, mantap. Ini ada adik persiapan. Ini yang kreatif tadi malam. Nah. Siapa kita? Sableng kebalik. Mana tawa kita? Adakah agama di hatimu? Ada. Di mana? Di sini. Di mana lagu kita? Ini guys, kelas 1 juga guys. Ini guys, serbu guys. Masya Allah, ganteng-ganteng putih-putih guys. Masya Allah. Mak, kegem ke baju, Mak. Kegem baju, kegem. Barang yang belum sampai, Mak. Masya Allah. Ini kak, ayahnya kak, masuk video kak. Ya, gas. Nah, penyambut nyamuk ini. Ngeri. Ini anak tapis gas gabungan. Pas kotor bajunya. Rapat ni kamu kelas 6 ini. Kelas 4B. Kelas 5B. Empat ya.
Ini dibentengnya. Perjuangkan demi kami.
Nah, dong jira sih kak ternyata. Ini dia pasukannya. Tonton guys yang kota jira. Jangan ida orang jira. Jangan lupa subscribe nya. Ya. Nah, ini. Wow. Nah, kak. Dari Papua ini, suku Dayak ini. Dari Papua. Oke, masuk story Umar ya. Wajah-wajah mereka nih. Story Umar. Tiga nih ya. Perjuangan itu tak sampai di situ saja. Para hamba yang para
Om. Ustazah Laila, jumlah santriwati 32. Ada anak-anak.
Tidak, jadilah. Bagaimana yang kita ketahui, agama Islam merupakan agama yang dekat dengan Islam. Dengan mengambil contoh dari penampilan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan 74 Ustaz Ahmad Afan. Awas sarungnya kedadaran, awas. Belakang maju ke depan. Berjumlah 313 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy. Dari pasukan kafir Quraisy mencela laki-laki bernama Aswad bin Abdul Aswad Al-Makhzumi. Dia mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Tidika khayin fa'ikul ini, mulai salim.
izin Abuya, kami mengucapkan salam sebagai pembuka dari penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah orang yang wajib kita hormati, karena guru adalah orang yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadi sukses. Maka dari itu, kami akan menampilkan suatu penenang hati dan penyenang hati untuk Abuya dan Ustaz-Ustazah. Kelas 84, siap? Siap. Wahid Isnin Salasa. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Puluh lagi. Allah bawa gada perkasa kami kelas 85 santrinya terhormat. Satu Muharram 1445 Hijriah, tingkat silaturahmi, semangat belajar, semangat disiplin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7-3, 7-3. Yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7-3, yes, yes. Wow. 7-4 di bawah. Asuhan Wali Kelas Ustaz Arkapen Ahmad Afandi. Sudah membara belum? Semangatnya sudah membara belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Muharram insyaallah tidak akan pernah mematikan semangat juang dari seorang muslim. Apalah artinya panas matahari bagi orang mukmin? Apalah artinya panas api dunia bagi seorang mukmin? Iman yang kokoh di dalam hati akan memberikan kekuatan di dalam sanubari bagi setiap mukmin. Maka pada pagi hari ini menjelang siang, walaupun di bawah terik panas matahari, kita akan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah terik matahari, jauh tidak ada kendaraan, tidak ada rest area, tidak ada tempat mau beli minum air dingin. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, terus maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Jangankan matahari, jangankan api, semuanya tidak ada artinya demi li'la'i kalimatillah, demi menjunjung tinggi, mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Islam. Maka santri putra Qadratullah mesti harus punya jiwa yang tegar, jiwa yang kuat, jiwa yang siap apapun yang ada di depan. Untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah memadamkan semangat kita insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Kita memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Niatkan di dalam hati kita, walaupun di bawah terik matahari, insyaAllah kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditambahkan keimanan di dalam hati kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bersama kita mulai karnaval santri putra, bersama dengan melafadzkan basmalah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai karnaval santri putra. Takbir. Ya, silakan maju kelas 71 Madrasah Sanawiyah Putra. Dari kelas 71 akan menampilkan yel-yel sebaik. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?
ini. Semangat semangat tak pernah pulang, apalagi tak mau kalah. Hore, tepuk tangan 71. Takbir. Allah lagi. Allah hormat pada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Teno. Ya, cakep. Air tawar di dalam kolam. Cakep. Air asin di bawah nelayan. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. 72 ikuti saya. Semangat, semangat, semangat. 72 is the best, is the best, is the best. Mana yel-yelnya? Doa dapat, doakan kelompok kami. Relakan kami berjuang. Misalkan kami yang menang. Pastikan Ishraq wa iskin
Dalam yang kemampuan tahun 2019 yang ke
sibuk pada bisnis hari ini adalah milik kita. Dengan tema pergi Asatir kami dari 12 tua di pagi mana, kalau kita berlomba bersama di acara karnaval. Bareng Qodratullah kami ingin jadi juara. Asatir kami dari 12 tua di pagi mana, kalau kita berlomba bersama di acara karnaval. Bareng Qodratullah kami ingin jadi juara. Asatis kami dari 12 tua di pagi mana, kalau kita berlomba bersama di acara karnaval. Bareng Qodratullah kami ingin jadi juara. Asatis kami dari 12 tua di pagi mana, kalau kita berlomba bersama. Lapor. Kami kelas 12 Lomi Pak siap melaksanakan lomba karnaval. Laporan selesai. Siap laksana. Tola itu rintangan, tantangan, baik itu pembunuhan, pemfitnahan. Jangan sekarang tidak ada lagi dapat dipercaya, tidak ada dapat lagi yang dapat dipercaya, baik itu media sosial, media massal. Oleh karena itu kami harap dari para hadirin untuk sadar, untuk bangun dari tidurnya, untuk tegak membuka matanya. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berhijrah menuju jalan Allah. Satukan hati, satukan hati.
Salamullah ala Tuhan Rasulillah.
kami pamit undur diri. Salah kata dari kami, tolong jangan dibawa hati. Tolong jangan dibawa hati. Salah tua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekali doa.
yang selalu